Vamos, ¿dónde va? A mi cole. Pues, وطبيبي
生活到很好。现在我家里边儿有一个好多工作人员，什么什么什么老板的一个现在是一个人在干。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره وإسلام الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حين بأهلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله على تعليمي لسما سما في تماكن شكرا kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tempat dunia dan tempat akhirat dapat kita bersama dalam kuliah hasanah dan di bawah tajuk langkah penyucian jiwa yang ditaja oleh Hajah Wan Nur Lelawati bin Rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pelajar kita yang akan kedudukannya di sisi Allah. Memudahkan urusan dunia dan juga akhiratnya. Amin. Jadikan setiap permintaannya, doanya, pohonannya di alam ini makmul pada Allah SWT. Amin. Langkah penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَخَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah sebut, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan rugilah orang yang mengotorkan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jiwa ialah merupakan nikmat yang berharga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah yang dimaksudkan dengan orang yang beruntung ialah orang yang sentiasa membersih dan menyucikan jiwa. Kejayaan kita sekarang itu ialah pada kejayaan kita membersihkan jiwa kita di dunia. Allahumma salli ala sayyidina.
seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari akhirat ialah hari di mana Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta dunia, hari yang tidak berguna anak-anak yang ramai, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan Allah SWT Muhammad, orang yang datang bertemu Allah, illa man atallah, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun orang yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka umur yang Allah bagi kepada kita di dunia ini ialah merupakan ruang dan peluang untuk kita menggunakan masa yang ada untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa makna membersihkan jiwa? Membersihkan jiwa maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita membersihkan jiwa dan hati kita daripada karat-karat kotoran-kotoran dunia yang disebut dengan al-aghyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-aghyar maknanya makhluk, maknanya semua perkara selain daripada Allah. Nak bersihkan jiwa kita daripada semua tu. Bila kita bersihkan jiwa kita daripada semua-semua tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bersihlah jiwa. Maka sebab itu Allah sebut melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah salli ala sayyidina Muhammad, ia tidak melihat kepada apa parah kamu, dan Tuhan tak melihat juga kepada amalan kamu, tapi yang dilihat ialah hati. Maksudnya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala melihat dalam hati kita, Allah melihat tu maknanya Allah melihat untuk dia nak, Allah Subhanahu wa taala sayang Muhammad, untuk dia nak nilai. Dia tengok untuk dia nak nilai. Allahumma salli ala sayyidina. Maka yang Allah nak nilai itu ialah orang yang memiliki jiwa yang bersih. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab orang yang jiwa yang bersih, orang itu telah berjaya. Ya, Tuhan nak bagi merit, Tuhan nak bagi markah, Tuhan nak letakkan dia di mana. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau Tuhan nak buh dalam syurga, Tuhan nak buh di syurga sesuai dengan hati dia yang bersih. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tingkatan-tingkatan syurga itu ialah menurut sejauh mana bersihnya hati-hati kita. Allahumma salli ala sayyidina. Maka kalau orang tahu dan memahami serta merasai makna, oh Allah SWT ada sayang Muhammad, Tuhan nak buh dalam syurga itu diikut dalam mana hati kita, tentulah perjuangan dalam hidup ni adalah satu saja, iaitu untuk membersihkan jiwa.
Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiwa kita, hati kita, perasaan kita yang terbaik dalam hidup kita ialah pada hari mati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa kata hari mati? Setiap perjuangan tu hari-hari. Perjuangan tu setiap masa, detik dan ketika. Sampailah kita berjaya memperolehi ketinggian pencapaian kerohanian yang paling tinggi dalam hidup kita ialah pada saat-saat terakhir kita hidup. So yang orang sebut kita kena mesti jadi baik daripada hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Hari ke hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari berikut lebih baik daripada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jadi maknanya kita kena faham pertama sekali, membersihkan jiwa ni makna kita kena bersihkan hati kita daripada makhluk. Kita mesti membersihkan hati kita daripada aliyah. Kita mesti membersihkan hati kita daripada semua selain itu. Pasal kita nak letak Allah di hati kita. Teruklah. Oh, perjuangannya sangat susah. Sebab itu orang panggil mujahadatun nafsu, menentang nafsu. Nafsu ni yang katakan susahnya sebab dia macam belut. Kita nak pegang tu susah sebab dia licin, dia paling lepas diri. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tanpa bantuan Allah, kita tak akan mampu. Kita nak robak dia, kita nak pegang dia, kita nak kontrol dia, kita nak remote dia, kita nak pandung dia. Kalau Tuhan tak tolong, tak akan mampu. Maka tetap dia nak tolong. Tapi kalau kita nak tunggu Tuhan bantu kita, kita tak akan dibantu. Sehingga kita kena buat kerja dulu. Nak tunggu Tuhan bantu. Pesan Tuhan, kita kena buat dulu, baru dia dulu. Nafsu ni, dia kena buat macam mana? Nafsu ni kena lawan. Nafsu kena lawan. Lawan tu mana? Lawan diri sendiri. Itu dia panggil mujaharatun nafsi. Itu dia panggil mujaharatun nafsi. Melawan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina. Teruk lah. Oh. Tapi teruk tetap akan dapat kemenangan. Sebab Allah sebut fa innaka tarji'u ila rabbika kadhan famulati. Okey. Jalan pada Allah ni ialah perjalanan kita nak menumbangkan diri kita. Ataupun dia panggil keakuan diri. Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana kita dah bertumbangkan diri kita, bila mana kita dah bertumbangkan nafsu kita, bila mana kita dah boleh bentuk diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di situlah terletaknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dikatakan dengan jiwa kita dah bersih. Maknanya kita tak ikut nafsu. Ketika itu kita hanya ikut Allah. Hari ini banyak orang yang masih ikut dia. Dia nak buat apa pun, dia bukan timbang dengan adakah Allah redha ke, Allah restu ke, apa ke. Dia kira dia nak hak dia nak tu, hak tu dia buat. Akhirnya bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Akhirnya bila mana saya ada gangguan kita minum ayam. Saya tak boleh orang minum di mana dia bagi saya. Saya tak tahu lah sebab saya kena minum ayam. Tentu tak boleh, tentu tunggu saya. Lagi minta minum. Kena, dia kena cerita tu, kena saya tak jalan. Allah SWT. Dia macam ni lah. Berkat ni boleh rasa. Ketenangan pun boleh rasa. Bila dia orang buat adat tak betul dia balik, orang angkat berkat. Jaga berkat. Allah SWT. Ayat ni pada saya, dia macam ayat ni terbuka. Bila ayat terbuka, malaikat pukul. Jadi saya perlu bantuan. Saya tak ada ayat. Kalau Tuhan bagi, saya nak. Tuhan tak bagi, saya tutup. Tuan-tuan boleh nak buka ayat. Eh, buka dulu. Dengan minori lah. Kadang-kadang orang Melayu tak aman. Cina, sekolah Cina. Budak-budak sekolah Cina dapat bawa belah ayat besar pun. Tak ada meja. Allah SWT. Kita boleh buka ayat tapi jangan minum. Saat ini boleh minum. Buka kita harap. Kita buka macam ni. Alhamdulillah, saya Muhammad. Kena sayat-sayat malaikat. Rahmat turun. Kita mendapat. Tak tahu dengan malik. Allah SWT. Amanah orang hilang. Itu lah. Amanah. Apa dia? Tinggi sangat tak saya cakap? Kita ni jangan ikut nafsu, jangan ikut Allah. Nak buat apa pun mesti siapa. Bila dah ada keputusan, Allah Zainal Muhammad daripada istiqarah, ayah bagi dua rakaat solatul hajah, ayah. Banyak orang dia tak kisah, dia tak kisah dengan prosedur. Bila dah ada pandangan, dah ada fikrah, buat. Sedangkan dia tak tahu dan Allah restu ataupun tidak. Allah redha ataupun tidak. Allah nak mudahkan ataupun macam mana. Banyak orang yang dia plan macam ni, tak jadi macam tu, jadi macam lain. Sebab dia tak tahu. Dia dah habis masa banyak lah pun ni. Dia dah habis masa dah duit pun ni. Tiba-tiba tak jadi macam tu. Jadi pun ni. Nampak lah. Pasal tak selari dengan Tuhan. Kalau selari dengan Tuhan, saya sekolah dulu. Saya ajak dulu. Akhirnya kita tu jalan ikut panduannya. Kita pun tak buang masa. Kita pun tak buang duit. Elok-elok ya. Ini hidup kalau seorang. Jadi kita nak, kita tak ada kepentingan itu. Kita yang dalam diri kita, yang dalam diri kita ialah yang penting dengan Allah. Ini kita kena asuh. Ini kita kena ajak diri kita. Supaya kita ikut nafsu, kita ikut Allah. Seperti satu orang ulama besar namanya Syekh Zakaria Al-Afsari. Dia umur sampai menjelang 120 tapi tak pernah bayar duduk. Sebab kadang-kadang nafsu ni jika tahan tak tahan, kadang-kadang duduk. Ketika itu kita solat dulu, kita ikut nafsu. Kita tak ikut Allah. Kadang-kadang nafsu ni, dia kata je hang tak laras. Tak kata laras pun. Sebab tu Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia diri. Allah SWT.
Bila dia berdiri dulu, dia try tengok betul ke? Nak larat diri. Dia nak tengok nafsu. Adakah tadi nafsu ataupun apa? Ataupun betul semua? Diri-diri. Boleh diri pun. Berarti tadi nafsu. Nafsu je. Nafsu ni dia suka rehat. Dia tak mahu berapa. Sampai tahu tu mereka nak sebab mereka tak ikut. Sebab itu contoh kita kata macam berkahwin. Jadi berkahwin ni di atas naluri manusia nak berkahwin, Allah buh syahwah dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan seseorang nak berpasang-pasangan. Pun macam tu. Setiap orang nak kahwin, dia misi semayang sunat istiqarah. Maknanya, nak pilihannya, pilihannya tu. Kadang-kadang setengah orang dia takut nak buat istiqarah. Sebab dia berkenal dah dekat muslimat tu. Tapi dia tak minat pula benar. Betul tak? Ada setengah orang tidak mahu buat istiqarah. Takut lari. Benar anak dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba jawablah. Apa makna kalau dah kahwin itu tak bahagia? Walaupun dia tu kita kenal, tentu tak ada makna. Okey, tak apa. Pilihan dia. Bila dah berkenal, mayang sunat. Tak tahu lagi itu pada yang kita terpendak. Kadang-kadang kita baca je sesuai yang kita di sisi Tuhan, takdir Allah, dia tak sesuai. Tentulah pilihan Allah pilihan paling tepat. Okey. Apa segala apa? Hati kita mesti bergantung. Tapi Allah SWT nak letak dia di hati kita ni, dia bukan semudah kita kata. Dia kena buang adalah hati. Komputer hebat dalam mana sekalipun, canggih dalam mana sekalipun, sampai 7,000, 8,000, 10,000 komputer, kalau ada virus apa maknanya? Kalau komputer tu walaupun hebat, laptop tu walaupun hebat, ada virus, jadi lingkup. Apa kena buang dulu? Kenapa program antivirus dulu? Kena cuci dulu penyakit dia. Kena buang dulu virus, baru boleh buka isian. Betul tak? Nak buat program canggih-canggih pun, ni virus dua lagi ni, tak jalan. Itulah dia. Kena bersih dulu. Allah SWT ada bersih ni dalam mana? Masuk tak apa-apa. Kalau bersih di rumah bagus, bersih masuk di rumah. Kalau kita bersihkan penyakit dalam diri kita 25% masuk pun bersih tak apa. Buang kotor, masuk bersih tak apa. Kalau boleh buang sampai 50%, bersihkan yang kotor, masuk 50%. Maknanya dia tak tunggu sampai bersih sepenuh. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sayang Muhammad bersih daripada kotoran, dia mengisi tempat yang kotor itu dengan bersih dan suci. Kita nak sempurna seumur hidup, kita nak sempurna sekaligus tak boleh. Kita nak serentak sekaligus kita bersih, kita suci, hati kita murni, serentak tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun Allah didik Nabi. Maknanya dia berjalan serentak. Kita buat benda baik, buat benda baik ni dia berperingkat-peringkat. Dia tak boleh buat semua. Benda baik setiap
menampik nampak semua dalam bentuk masa tak? Dia makan masa. Hari ini boleh buat, esok tambah lagi. Menampik ni dia tak boleh buat kalau hati kotor. Dia kena bersihkan dulu hati, buat menampik. Bersihkan hati, tambah menampik. Sehingga kita ada pada akhir kehidupan kita, hati kita dah sempurna dan dapat kita melakukan yang paling tinggi, yaitu Allah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi proses dia bukan sehari, bukan dua hari. Dan sudah pasti prosesnya melalui ilmu pengetahuan. Ilmu, kena ada ilmu baru boleh buat. Lepas tu kena ada pendidik yang kami, guru yang mendidik juga. Jadi dia ada beberapa kalau tak bersih juga. Yang pertama kena ada silibus, manhaj. Manhaj maknanya ilmu. Allahumma salli ala Rasulullah. Ilmu tu, ilmu pula dia tak ada ambil terus, tak tinggi terus. Dia kena ambil daripada bawah. Macam kita mengaji sekolah, walaupun targetnya ialah STPM ataupun STAM STAM, tapi dia tak ada mengaji hak STAM tu, dia kena ambil dari bawah tu. Walaupun kita mengaji untuk universiti, kita ambil kos engineering, tempat lulus, dapat degree, tapi tak ada mengaji yang terus di atas, dia kena mengaji yang bawah. Dia kena ada ilmu yang kecil-kecil sampai meningkat kepada ilmu yang besar-besar. Allah SWT Muhammad dia panggil manhaj. Kurikulum. Kemudian dia kena ada guru. Kalaupun dah ada manhaj, ada kurikulum, tengok kurikulum tu macam telah kita melihat macam tikus tengah besi. Kata tak ada guru. Dia kena guru terang, gini. Oh, macam tu. Tak ada guru tak boleh, tak ada jalan. Yang ketiga kena ada bi'ah. Apa dah bi'ah? Suasana. Walaupun ada guru, walaupun ada ilmu, tapi suasana tak ada, tak mungkin hati kita rasa. Sebab suasana itu akan mengotorkan balik jiwa. Sebab kita ni nak dibaik dua kawal, hati nak bersih dua kawal. Yang pertama kawan, yang kedua makan. Kita mengaji, guru kita terbaik, kita balik rumah, balik rumah kawan-kawan tokoh-tokoh, kawan-kawan kita semua ahli dunia. Jadi kita akan duduk dan dapat bertahan beberapa saat. Lepas kita akan turun balik perangai perangai kawan-kawan. Sebab itu pernah dengar satu cerita orang yang bunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Lepas tu rasa insaf, tak mau bunuh orang, nak tobat. Dia pun cari orang yang dia ditunjuk jalan nak bertobat. Orang tunjuk tu, orang tu ibadat dia banyak, dia jumpa. Orang ditunjuk tu disebut dengan abid, ahli ibadat. Dia jumpa ahli ibadat tu, Allah Masalah ada Sina Muhammad langsung bercerita. Dia bunuh dah orang 99 orang. Boleh tak aku nak tobat? Kawan ni bila dengar-dengar, aku bunuh 99 orang,
Tuyo. Anak Tuhan. Tuhan tak terima tobat. Hang senang-senang ai nak tobat. Tuhan tak terima tobat. Tu Ali. Bila Tuhan itu pergi kata Tuhan tak terima tobat. Dia elok pisau dia cacok. Sengkok. Waduh. Gerak. Satu orang juga. Itu mesej pula. Tama seorang lagi satu. Mana aku nak tobat ni? Ha, ni abid yang tak ada ilmu. Buat ibadat saja ilmu tak ada. Seorang tunjuk, seorang lain pula. Dia jumpa orang tu, bagi tahu diri. Dah bunuh 99 orang, dia jumpa orang tu, hanya boleh tobat ataupun tak, orang tu kata tak, putusan putihkan pun. 100 semua. Bolehkah saya nak tobat? Tuhan jangan akan tobat saya. Allah tu maha terima taubat. Dengar jawapan macam tu. Lentok lewat Allah. Dia menerima taubat. Cuma ni satu je. Hang taubat lepas tu hang tertinggal tempat hang ada buat jahat. Kampung hang pun tak ada duduk. Mana pergi cari kampung baik. Jawab ni pun bertaubat. Akhirnya dia pun nak pergi kampung hang dengar kampung yang baik. Kenapa dia suruh pergi kampung yang baik? Sebab suasana. Kalau hang tu kampung tu juga sebab tu senagih dadah balik kampung jadi senagih balik. Senagih dadah selalu duduk kampung ni. Dia nak pergi kampung orang baik, dia duduk pondok. Kena ada tempat orang beramal-amal soleh. Akhirnya, dalam perjalanan nak pergi kampung yang baik tu mati tengah jalan. Mati tengah jalan tu, berebut malaikat pula. Malaikat ablah. Malaikat ablah kanan, malaikat ablah kiri ni berebut. Tengah-tengah. Kawan ni dia jahat. Dia berbuat nak buat baik, tak buat baik lagi. Dia ni dekat tengah-tengah dengan kampung dia tu. Malaikat ajarkan kebaikan, kata dia nak sampai dah. Cuma separuh jalan. Akhirnya Allah dengan rahmat dia, Allah tarik dia ni bagi masuk dalam bumi nak buat baik ni. Bukan orang tarik dia, tarik bumi, tarik. Tarik hablah jahat tu. Jadi hablah ni dekat lah. Jadi Allah terima dia jadi orang baik. Sekalipun masih belum buat baik, sebab hati dia nak buat baik lah. Maknanya suasana tu penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir zaman ni kena duduk dalam kubur. Kena duduk dalam jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena duduk dalam kelompok ni, kelompok Adam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena duduk dalam kelompok. Kelompok tu disebut dengan ta'ifah. Nabi sebut la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Nabi kata sentiasalah ada satu kelompok min ummati, ta'ifah tu tak boleh dikelir. Kami terbaik. Sebab ta'ifah tu umum. Nabi tak kata al-ta'ifah. Kalau al-ta'ifah khusus kumpul apa yang betul. Tapi Nabi kata ta'ifah tanpa alif lam. Alif lam tu memberi makna umum. Di mana sahaja ada ta'ifah. Di KL ada ta'ifah. Di Melaka ada ta'ifah. Kuala Negara ada ta'ifah. Taman tu ada ta'ifah. Kampung tu ada ta'ifah. Korea tu ada ta'ifah. Ada kelompok orang-orang ni ta'ifah. Dalam syarikat tu ada ta'ifah. Dalam organisasi itu ada ta'ifah. Contoh. Kecil ya, misalkan organisasi. Ataupun sebuah syarikat. Bos dia tak tulis halal haram. Halal yang kau ambil, haram kau ambil. Tapi ada 2-3 orang dalam kelompok itu tak apa hati. Dalam komen syarikat, mana boleh buat macam itu. Kita ni nak kerja dengan syarikat ni. Apa bos kita buat macam itu? Akhirnya bawa apa? Dia tegur bos. Cakap dengan bos. Ta'ifah. Dalam bentuk macam mana sekalipun, grup yang disebut
zahirin ala al-haq. Golongan yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Tetap. Allah SWT. Baca contoh di akhir zaman. Semua bagai nak ini terberimanan ini. Guru silat macam-macam ini guru. Syekh-syekh macam-macam. Pelbagai pendekatan. Kadang-kadang Allah senang orang diklik pokok kami ya. Kami ya. Kalau kita kata kita kami saja, kami mana merujuk pada kita orang Melayu lah. Orang lain Cina, Turki, orang hak kulit hitam, dia pun macam mana pula. Allah hadir. Walaupun apa kata apa golongan menang, tetapi Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun benar, tapi tak sekarang. Satu yang kita tanya, tahajud istiqomah. Istiqomah setiap malam kena bangun. Buhak main dengan semangat tu, tak pakai ridha pun di sini. No? Salah Sayyidina Muhammad. Bukan salah. Di atas letak ridak ni semangat. Semangat kawan-kawan. Duduk dalam kumpulan tu boleh mengamalkan sunnah. Tu yang boleh buri dak atas dada atas atas bau ni. Tapi buah atas bau ni macam-macam makna juga. Kadang-kadang dia letak ridak atas bau ni dengan sedar. Ada ilmu. Kadang-kadang tak ada ilmu pun. Dia main balik kita dia buri dak. Tengok dalam Facebook dia buat kopi. No, salah saya nak. Tengok sekali pakai jubah. Tengok sekali dalam Facebook dia pakai sebab jin pula. Mau pula kacik. Ni sunnah. Dia pergi ambil awal ni dia pakai. Dia ni ke mana? Dia tak ada air. Dia pakai pun dah. Cantik dah. Tengok-tengok dia ada FB pula. Bukan mak dia pakai pula. Tujuk kat lapor tu. Macam mana? Hang sembunyi diri hang. Tapi hang tunjuk diri hang ke orang pula. Maknanya dia duduk dalam grup tu betul lah. Tapi tak sekadar. Dia tak duduk di paras yang melayakkan untuk menjadi seperti mana yang Nabi kita impikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kumpulan dia terbaiklah. Tapi kita tanya, tahajud istiqomah? Tak pakai gelak sendiri-sendiri. Dia tak ada istiqomah setiap malam selama. Walaupun hanya dua rakaat. Walaupun nanti pukul lima setengah. Tapi setiap malam. Kalau cucu celak tak mau. Hari ni bangkit. Esok tak bangkit. Lepas tu seminggu tak bangkit lah. Lepas tu bulan depan pula baru bangkit. Budak ini tak mahu. Allahumma salli ala sayyidina. Dia pembersihan jiwa ni dia kena konsisten sepanjang masa. Setiap malam. Tidak ada pembentukan jiwa yang paling baik yang hamba tu buat malingkan bangun sebelum. Kalau bangkit sebelum subuh ku tak terbaik, Allah tak pujilah orang yang bangkit ashabullah azim pada waktu sahur. Allah sebut wabil ashabihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur bangkit kata ashabullah azim. Jadi maknanya kelompok tu Tuhan ambil sikit. Kelompok ni Tuhan ambil sikit. Ambil yang terbaik. Maksud saya, no? Ambil yang terbaik. Tuhan akan ambil kelompok ni yang terbaik. Allah Allah. Tentulah berlaku penyucian jiwa. Ini jiwa mesti terbaik. Allah SWT.
hati mesti terbaik. Sebab kita ni ada dua kepentingan. Yang pertama kepentingan diri kita, yang kita kedua kepentingan Allah. Kita nak meningkatkan diri jadi terbaik untuk Allah. Kita bina diri kita, bentuk diri kita, proses dan prosed diri kita jadi baik untuk Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita dah proses jadi baik, kita harap kita duduklah dalam kelompok orang soleh. Orang soleh ni kena wujud dalam masyarakat bagi banyak. Bila ada, bila banyaknya orang soleh dalam masyarakat, dia tolong agama. Macam saya pernah sampai di Turki, di Istanbul. Di Istanbul tu, dekat makam Sultan Muhammad Al-Fatih tu, Allah Sina Muhammad. Kita akan tengok sasana tu Islam. Perempuan yang tutup pakai kurdah. Orang laki-laki dia, dia ada macam uniform mereka sendiri. Ini siapa dia? Orang kata itulah jamaah Syekh Mahmud Effendi. Dia pun konsisten. Kalau kita pergi semua Turki, kita akan jumpa macam-macam lah, macam Eropah lah. Ha, hitam tu lah orang dia beli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila ramai orang soleh, suasana akan terbentuk. Ramai orang baik, bila ramai orang baik, maka terbentuklah satu kebaikan dalam masyarakat. Daripada seorang tambah dua, jadi 10, jadi 20, jadi 10, jadi 3, jadi 100, jadi 200, banyak. Sebab itu, kadang-kadang ada teori. Kita tak payah buat kampung Islam. Tapi kita hidup di tengah masyarakat orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam guru Syekh Mahmud Effendi, mereka tak ada kampung Islam. Tapi orang mereka duduk dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat berubah jadi baik. Macam lah kita tengok macam di Indonesia. Contohnya macam Pondok Temboro. Temboro ni, satu kampung tu, orang kampung jadi macam mereka. Pakai kuda, pakai sobat. Dia jadi macam lepak lah. Lepak pun macam mula-mula lepak, kampung lepak. Akhirnya masalah masyarakat lepak berbesar. Orang lepak duduk dalam kampung orang. Akhirnya orang jadi macam lepak. Macam juga tu, apa di Indonesia tu. Orang yang mampu ngaji bahasa tu apa? Gontor. Gontor tu orang kampung dah cakap Arab. Asal daripada mereka cakap Arab, akhirnya orang kampung dah cakap Arab. Tapi daripada kelompok yang sikit dalam kampung, besar. Allah salam Allah. Sampai peringat juga saya pergi ke Lombok. Pondok Nahdlatul Wathan. Yang diasas oleh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Allah salam Allah. Kelompok apa? Kelompok ilmu. Pondok Nahdlatul Wathan. Akhirnya subhanallah, bila hari mereka buat hari maulid, hari besar, masyarakat kampung, masyarakat Lombok tu, soalan Sena Muhammad dah jadi macam mereka. Himpunan seminggu sekali baca wirid mereka. Orang kampung main baca. Jadi mana daripada kelompok yang kecil dia membesar, masyarakat jadi masyarakat Islam.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan mana tak salah, bukan mana salah orang pergi buat kampung. Jadi hak pergi buat kampung di di dalam bukit apa semua tu, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala, tu pun ada positif dan saya kena buat apa. Selagi mana anak-anak dalam pondok ni pasal dia berkeluar sikit lah daripada pasal. Lagi mana lepas duduk sini, kalau ada keluarga duduk dalam pondok, anak tu besar langsung dalam pondok. Dia tak macam anak-anak duduk dalam pondok. Ha, kalau duduk dalam pondok, susah nak kawan. Anak-anak nak kawan dengan orang tu, nak kawan dengan orang ni. Ha, kita ajak di rumah, dengan yang dia dapat kat kawannya, dia pakai hak kawan lagi. Pada hak di rumah. Ha, ni suasana, ni si ada. Kalau nak buat kebersihan dulu. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, salat Sayyidina Muhammad, maka kebersihan jiwa ni penting, wajib. Pasti apa wajib? Hanya hak ni sahaja yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya. Kalau hak ni tak bersih, kita tak selamat dari dosa. Hak ni tu ada tengok, hak ni menyelamatkan kita, hak ni menyelamatkan kita di surga. Kalau hak ni tak elok, yang pertama tak dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang ukuran kepada di akhirat esok. Nikmat di akhirat esok yang paling besar sekali tengok Tuhan. Yang paling besar sekali. Tapi kalau hati tak bersih, tengok tak sedap. Hati tak bersih, tengok tak sedap. Dia macam ni lah. Dulu Datuk Bufu di Kedah ni, Tok Bu Haji Aziz, Tok Bu Haji Dah, itu di antara orang yang memegang doa mustajab di Kedah tu. Sampai Tun M dapat pilihan raya tu, jumpa dia tanya tarikh. Tok Bufu tu tanya tarikh ni apa? Tu dia duduk benar tu dengan Tok Bufu. Dan malah tak jumpa tu guru dah. Jadi subhanallah, tu guru baca, bila orang meminta ayat apa, tu guru baca ayat Quran. Bila balik, orang minum ayat makbul, sihat, tenang. Dia pun balik rumah, dia pun baca ayat, tu guru baca juga, tapi dia tak kena ayat Quran tu lah. Tak kena tu bukan tak kena ayat Quran. Mana tak kena ayat Quran. Tak kena tu dia. Dia tak betul dengan Quran. Itu ha, menyebabkan tak mesh. Tak masuk. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka hatinya. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam orang mimpi juga Rasulullah dalam. Malam mimpi juga Nabi. Tapi tak terang masa, dia kelabu. Macam TV hitam putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab diri sendiri tu tak bersih. Diri sendiri tak bersih lagi. Kalau bersih diri, terang masuk. Sama juga hati kita. Hati ni kalau tak bersih, tengok Tuhan juga, tapi tak sedap. Ini penting. Jadi bersih. Bersih tu daripada apa? Makhluk. Dengan bantuan dengan makhluk, dengan besar makhluk. Itu ya. Jangan utamakan makhluk. Apa? Dua lah. Yang pertama zikrullah, yang kedua salam. Kalau nak zikrullah, dia kena ada peringkat-peringkat ya. Daripada zikir la ilaha illallah sampai dia makin naik, makin naik, makin naik. Sampai Allah la ilaha illallah, sampai Allah
Ini haji kita ialah dia. Dan Allah fikir, apa dia hu? Dia buat macam hu dalam. Dia tu anggap tu hu tu macam dia tulis dalam bahasa alamak hu. Allah SWT ala sayyidina Muhammad. Oh tu Allah, oh tu dia. Dia ni bercinta ni. Bila habis cinta tidak sebut si dia. Betul tak? Si dia, nama tu dah hilang. Si dia tu. Jadi masalah sayyidina Muhammad. Tapi tak ada reka lagi buat hu. Tak reti tak apa. Tak reti. Dengan apa? Pakailah ibarat. Tapi semua dengan bimbingan guru. Buat sendiri tak ada. No? Kalau tengok resipi saja, Allah Sina Muhammad, try buat kadang-kadang, jadi kadang-kadang. Dia kena talakti, kita pergi mengaji, buat khusus. Tengok tak, tengok buat. Kami nak tengok, adunan dia macam mana. Lepas kita nak try buat sekali, baru dia. Jalan kedua selawat. Selawat ni direct dengan Rasulullah. Ya sari-sari sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia ringkas tak ibadat. Itulah selawat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Itulah selawat Nabi Allah Khidir kepada Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ambil 1000 kali. Dia ambil kurang daripada tu. Lebih lah bang. Paling kurang parahnya 1000. Kena buat banyak Allah sebab masa tak ada. Ambil selawat. Nanti yang didik kita Nabi. Nabi lah yang diguru kita, yang didik diri kita. InsyaAllah. Jadi saya ingat sekat dulu, lajuk kita jiwa, mudah-mudahan insyaAllah. Manfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan kita mendapat seperti mana yang kita ingin. Semoga Allah merahmati penaja kita. Maafkan dekat dia. Jadi kita wasilah sikit lah insyaAllah. Jadi kita rahi apa nak dia datang. Alhamdulillah. Bagi korban jadi buku wasilah. Gracias.
Sejam ini. Di mana dia, Pak?